hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama pada petang ini. Saya mengambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir dalam majlis kita pada hari ini. Dalam masa yang sama, kita percaya bahawa semua anak-anak, para pelajar dan seharian, ada yang datang dari jauh, dari dekat dan mempunyai komitmen, berbagai komitmen. Tetapi saya percaya bahawa kesempatan kita bersama anak-anak Terengganu, terutamanya pada hari ini, merupakan satu perkara yang sangat penting bagi kita untuk merapatkan tali silaturahim sesama kita. Para hadirin yang saya hormati sekalian, kebiasaannya kalau orang ucap di depan para mahasiswa-mahasiswi mari jauh-jauh ni, dia akan pesan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswi supaya belajar sungguh-sungguh. Saya rasa anak-anak semua puas dah dengar. Mak ayah kalau telefon enggak, mak ayah pun kata belajar sungguh-sungguh awal, mat, belajar sungguh-sungguh. Puas dah dengar. Jadi saya tak akan belebel supaya ngaji sungguh-sungguh. Sebab memang mari itu nak ngaji sungguh-sungguh belakang dia. Apa yang saya nak sebut kepada para mahasiswa dan mahasiswi penuntut sekalian adalah beranggapan bahawa saudara dan saudari semua ini merupakan orang dewasa, anak muda yang sangat penting, yang senantiasa orang tersebut adalah generasi masa hadapan, pewaris bagi masa hadapan. Itu pun saya tak nak sebut. Saya tak nak sebut sebab bahawa saudara-saudari adalah pewaris masa hadapan, generasi masa hadapan. Kerana apa yang saya nak sebut ialah saudara-saudari peranannya sekarang bukan masa hadapan. Dengan usia para mahasiswa dan mahasiswi yang saya percaya mesti lebih daripada 18 tahun, maka peranan semua adalah sekarang, now. Sama ada dalam proses pembinaan nation building ataupun membina negeri Terengganu itu sendiri, membina masyarakat, membina tamadun, tugas masing-masing adalah tugas sekarang, bukan tugas masa hadapan. Inilah antara perkara yang saya rasa perlu semua kalangan kepimpinan dalam negeri dan negara kita faham. Tidak lagi menganggap bahawa anak-anak muda seperti saudara-saudari tidak penting dan tidak relevan dalam nation building, dalam pembinaan sebuah negeri dan sebuah negara. Suara saudara-saudari sangat penting. Kerana nak membina sebuah negeri dan sebuah negara, dan dalam konteks saya sebagai yang diamanahkan bersama rakan-rakan anggota pentadbiran sebagai Ketua Kerajaan di Negeri Terengganu, tentulah tugas itu tidak mampu kami pikul tanpa penglibatan, sumbang saran, idea-idea yang segar daripada saudara-saudari anak-anak muda. Sebab itu saya kata tugas ini adalah tugas semua, bukan tugas orang-orang tua, tetapi tugas kita semua. Dan membina negara dan membina negeri Terengganu yang para mahasiswa dan mahasiswi semua saya ini bukan sekadar membina atau merencanakan pembangunan fizikal ataupun infrastruktur semata-mata. Membina apa yang nampak di mata kita semata-mata. Tetapi yang paling sukar, yang pernah saya sebut dalam kesempatan program-program yang lain, ialah melakukan perubahan
as an agent of mindset change, melakukan perubahan minda masyarakat, rakyat yang ada dalam negeri dan dalam negara kita. Tugas berat ini tak mampu kami nak buat. Saya perlu bantuan daripada para mahasiswa dan mahasiswi untuk bersama saya dengan anggota kerajaan, anggota pentadbiran kerajaan, untuk sama-sama kita berfikir bagaimana untuk melakukan perubahan minda kepada rakyat negeri Terengganu secara khususnya. Nak bina bangunan, nak buat infrastruktur, tak payah. Orang Terengganu kata kalau ada sen, ada pitih boleh lah. Kita fikir macam-macam. Ada RM10, kita fikir cara RM10. Ada RM100, kita fikir cara RM100. Tak perlu orang mengaji tinggi-tinggi pun fikir buat nak bina infrastruktur ni. Tetapi nak melakukan perubahan yang berakar umbi dalam masyarakat supaya rakyat negeri kita dan rakyat negara kita ini mampu untuk keluar sebagai sebuah komuniti, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah kumpulan yang kuat dan mampu untuk melahirkan sebuah negeri dan sebuah negara Malaysia yang disegani di peringkat antarabangsa, memerlukan lebih daripada bina jabatan, bina bangunan dan pembinaan-pembinaan yang lain. Cabaran di hadapan kita ini sangat besar. Dan saya percaya anak-anak muda yang ada, mereka faham cabaran yang ada di hadapan. Saya nak kongsi sedikit dengan para hadirin sekalian suatu kajian yang tidak dipublish, unpublished report, surveys di kalangan 18 juta orang awam dalam negara kita. Ada kaedah yang dibuat, saya tak nak go through into detail, yang telah mengkaji mereka yang menonton televisyen dalam negara kita. Seramai subjek sasaran, seramai 18 juta. Daripada 18 juta ini, 3 juta atau 17% adalah terdiri daripada mereka yang seadanya keadaan hidup dan bekerja keras dan tidak terpengaruh dengan gaya-gaya sebarang gaya yang ada. Just a normal person, 17%. 18% adalah orang-orang bandar yang berfikiran terbuka dan melihat progres lebih penting daripada hidup secara tradisi. 14% adalah terdiri daripada keluarga sakinah, di mana agama dan keluarga adalah nukleus yang penting, seperti mana kita semua lah insyaAllah. 12% adalah muslimah modern tetapi outspoken. Ni hadir di sebelah kiri saya ni lah, kita boleh consider begitu. 10% adalah pengikut trend global tapi masih berpegang pada nilai keagamaan dan tradisi. 24% yang paling ramai di kalangan pecahan-pecahan yang kecil itu adalah mereka yang bersifat sinis, senantiasa tidak puas hati dan anti-establishment. Termasuklah mereka di kalangan makrufi. Bayangkan suasana yang ada di hadapan kita ini memerlukan kerja buat yang lebih besar daripada sekadar memberi wang ringgit, memberi membina sesuatu infra kepada rakyat. Kalau kita nak keluar, nak menjadi sebuah negara yang kuat, yang disegani di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa, we have no choice. Kita mesti bekerja keras lebih daripada itu lagi. Sebuah masyarakat, sebuah sekumpulan rakyat kita yang mampu berdikari, mampu berhadapan dengan apa jua cabaran yang ada dalam negara kita ini, tak akan datang secara bergolek. Tetapi perlu dibuat perencanaan dan perancangan
yang bukan kami daripada kerajaan menjadi anggota persatuan kerajaan saja mengancam, tapi tuan-tuan lah para mahasiswa dan mahasiswi jugalah yang berperanan untuk membantu. Oleh kerana itu saya menyeru pada semua, samalah saya dengan anggota persatuan kerajaan, marilah sama-sama kita memperkuatkan negeri Terengganu kita ini, dan biarlah negeri Terengganu kita ini bukan semangat kenegerian. Malaysia ini masih negara kita yang kita sayangi, tapi kita mahu supaya rakyat Terengganu kita adalah rakyat yang kuat, yang mampu menjadi contoh dalam negara kita ini. Kena ingat di negeri Terengganu kita ini lebih kurang 97% orang Islam, orang Melayu Islam, lebih ramai daripada Kelantan. Kelantan lebih kurang 94%, 94.5%, kita 97%. Ada negeri di Malaysia, tak sebutlah, 52% je, 55%, 60% tu adalah biasa. Ada yang hampir 50-50 je. Oleh kerana itu, di Terengganu lah tanggungjawab kita, tanggungjawab saya dan semua anak-anak muda yang ada ini, untuk kita bersama, kita bina bersama negeri kita untuk menjadi negeri yang kuat, to build our great state, insyaAllah. Para hadirin sekalian, tempoh semua para mahasiswa berada di Jordan ini singkat, be it 5 years or 6 years, orang perubatan mungkin 6 tahun, 5-6 tahun, ataupun pergigian 5-6 tahun, lebih-lebih lanjutlah sikit. Selebih daripada itu, kita akan berada di lautan realiti, pulang ke negeri dan pulang ke negara kita berdepan dengan suasana yang sebenar, yang tidak cukup untuk kita sekadar pandai berenang. Kalau kita sekarang ini belajar berenang, kita berenang, kita belajar sekarang ini, kita belajar dalam kolam, ada instruktor, peganglah jaket lagi lah, takut salah lemah, nampak nak lemah, builah jaket dalam kolam. What's the worst can happen kalau dalam kolam? Kolam kecil kan? Sampai masanya setiap di antara kita ini akan berdepan dengan lautan, ombak yang kuat. Kadang-kadang tak ada ombak tapi ada kapal lalu, pun satu hal juga. Kadang-kadang tak ada ombak, tak ada kapal lalu, tapi ada jerung kat bawah yang lalu bawah kaki kita. Itulah realiti yang terpaksa kita hadap sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat untuk berdepan dengan cabaran ini, kaki kita kena kekoh, kita akan lemas dan pelbagai perkara boleh berlaku pada kita dan kita akan tewas. To be a great nation, untuk menjadi individu mahasiswa yang betul-betul mampu untuk berdepan dengan apa itu cabaran. Balik ini, mengaji situ, mengaji sini, pergi ke mata kata, boleh hadapi cabaran. Kita perlu keluar daripada kepompong, kepompong menjadi orang biasa ataupun ordinary person, kepada menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa maknanya tak semua orang boleh jadi, tapi biarlah di antara kita ini semua adalah orang yang luar biasa. Barulah insyaAllah negeri kita, negara kita boleh menjadi sebuah negeri dan sebuah negara yang dihormati, bukan sahaja di rantau kita tetapi di peringkat antarabangsa. Lain daripada itu, kita just so and so, orang luar tidak menghormati kita. Bayangkan negeri, negara seperti Jepun, seperti Korea yang berdepan dengan pelbagai perkara sehingga hampir ranap negara mereka, Jerman, bila ranap tetapi mereka bangkit menjadi sebuah negara yang kuat.
Tak kira lah sama ada dalam bentuk teknologi ke dalam bentuk ilmu ataupun dalam apa juga perkara. Sama juga dengan kita. Choice, pilihan di tangan kita semua. Kerja berat tak mampu kami buat. Kami nak semua mahasiswa dan mahasiswa itu sama-sama dengan kami. Marilah sama-sama kita membina negeri kita ini, insyaAllah, supaya menjadi sebuah negeri dan sebuah negara yang dihormati, yang mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Saya rasa itu saja sedikit mukadimah yang saya boleh sebut pada semua anak-anak mahasiswa dan mahasiswi. Moga-moga ia menjadi sedikit ingatan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.